Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sekalian. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia tercinta kita. Situasi pandemik memang menyedihkan, tetapi bukan berarti kita ikut terlarut dalam kesedihan. Ya, memang banyak sekali sahabat teman kita yang sudah terpapar. Semoga mereka cepat sembuh. Apalagi ada yang sudah mendahului kita. Dan ini cukup banyak sekali. Bahkan sanak kadang kita sendiri ya. Tapi semoga tidak terjadi lagi. Nah, bulan ini Orari selalu banyak kegiatan. Bagaimana anggotanya tetap stay safe, stay more. Bagaimana kita bisa tetap stay at home more, nggak keluar kalau nggak penting. Karena apa? Memang situasi yang saat ini semakin parah. Mungkin di beberapa tempat sudah aman, tapi di tempat lain nyatanya berkali-kali lipat lebih parah. Nah, berarti paling tidak 2-3 minggu ke depan kita memang harus safe, meskipun situasi ini sangat memprihatinkan. Tanggal 14 Agustus 2021, Malang Raya mengadakan kontes di 2 meter band. Nah, ini khusus untuk Jawa Timur. Anda siap-siap untuk happy-happy, untuk bersenang-senang dengan Malang Raya VHF Kontes 2021. Malang Raya VHF Kontes 2021. Ingat tanggal 14 Agustus 2021. Minggu depannya kemudian disusul oleh Orari daerah Kalimantan Selatan mengadakan juga kontes. Nah, ini keren juga. Kalsel Kontes 2021. Nah, Kalsel Kontes 2021. Nah, ini saya sempat lihat cuplaknya, bagus banget. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa happy-happy at home. Nah, jadi kita tetap selalu ada hiburan. Itulah enaknya jadi amatir radio, khususnya jadi anggota Orari. Nah, teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung. Yang sudah silakan mencoba dan aktif. Ya, kalau nggak bisa sendiri ya mungkin bisa minta bantuan teman-teman, tetap dengan prokes atau protokol kesehatan. Oke, itu aja. Yang penting tetap semangat. Semangat 45 tetap harus ada. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye-bye.